الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Jemaah yang mulia, sama kita ketahui bahwa pada hari ini ada musibah banjir yang melanda kota Medan. Catatan yang saya dapat sampai tadi itu sekitar 2.773 rumah terendam. Ada sedikit-dikitnya 2 orang sudah ditemukan meninggal, sementara 4 hilang. Kemarin rupanya juga terjadi longsoran sepanjang Sembahi menuju Brastagi yang juga ada korban tewasnya. Tentu saja peristiwa ini bagi kita dan masyarakat Medan mendengar banjir sebenarnya tidaklah mengejutkan. Tapi menjadi mengejutkan ketika ini terkesan seperti masif kejadiannya, dan bukan saatnya kita untuk menyalahkan siapapun, karena ketika kita bicara tentang sebuah peristiwa bencana, ini sebenarnya logika atau rumusnya adalah kita, alam, dan Tuhan gitu. Jadi melihat bagaimana hubungan harmonis ini atau bagaimana siklus hubungan antara kita dengan alam, kita dengan Tuhan, dan fokusnya memang kita. Kalau kita pulang kepada surat Rum ayat 41 yang saya bacakan tadi itu, saya ingin mengulas ini dari sisi ini, bahwa sama ketika saya pernah membahas awal pandemi dan akhirnya menimpa republik kita yang sampai sekarang trennya juga tidak menunjukkan tanda-tanda menurun, dan sepertinya kita berharap vaksin bisa segera bukan sekedar ditemukan tapi bisa dimanfaatkan. Saya waktu itu mengajak kita untuk mendiskusikan surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnah la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah satu bencana yang tidak hanya menimpa orang zalim kalian saja. Tolong digarisbawahi, zalim ini ukurannya bukan agama. Jadi kalau zalim itu pasti orang kafir, enggak gitu. Zalim ini kepada perbuatan, bisa muslim, bisa kafir. Atau kalau pakai bahasa yang kita sebut lebih lembut, bisa muslim, bisa non-muslim. Jadi sasaran atau pelakunya itu tidak dihubungkan kepada agamanya. Makanya Allah mengingatkan kita, takutlah fitnah. Ya, fitnah itu sebenarnya diantaranya adalah bencana, musibah, ujian. Tapi kalau ujian itu kepada orang beriman, dan biasanya kalau fitnah disebutkan kepada ujian keimanan, itu seperti orang sedang mencabut pohon sampai akarnya. Jadi bagaimana pohon ini bukan cuma ditebang, tapi akarnya juga harus dicabut. Jadi bisa disebutkan pohon itu sedang terfitnah gitu.
Jadi kalau sudah fitnah dia, targetnya itu sebenarnya adalah hilangnya pohon itu, bukan sekedar hilang pohon. Enggak ada lagi generasi pelanjutnya. Jadi kalau kita hubung-hubungkan dengan fitnah, Nabi sudah mengisyaratkan dalam banyak hadis menceritakan tentang bakal terjadinya fitnah di akhir zaman itu. Sampai-sampai Nabi menceritakan berlapis-lapis seperti gelapnya malam. Jadi kalau sudah malam gelap, enggak ada cahaya, nengok tangan sendiri pun kita enggak tahu, itu sulit membedakan mana tongkat, mana ular, mana rumput, mana beling atau kaca. Jalan ini lurus, menurun, naik, kita enggak tahu itu. Karena semuanya serba meraba. Sulit untuk mengatakan ini orang lurus atau tidak. Karena dalam hadis lain disebutkan ada orang yang hari ini dia dikatakan atau baru saja disebutkan dia seorang yang lurus, tapi terbongkar bahwa ternyata dia bukan orang yang lurus. Itulah beratnya situasi akhir zaman ketika dialamatkan dengan orang beriman khususnya. Jadi menjadi muslim saja susah itu. Karena repot ini memahami istiqomah. Karena kita ketika kita bicara istilah-istilah tidak pulang kepada sumber asalnya, jadi repot. Sama seperti misalnya istilah kafir, kalau pulang kepada Quran, kafir ini gak ada masalah istilahnya. Cuma di negeri kita konotasi kafir itu negatif, sehingga mau tidak mau kita harus terpaksa, saya mohon maaf kalau kalimat ini salah, mereduksi kata kafir itu menjadi non-muslim gitu. Supaya apa? Supaya jangan terkesan menghina. Padahal saya belum pernah ketemu dalam sirah orang-orang kafir di zaman Nabi itu protes disebut kafir. Karena sebenarnya orang kafir itu orang yang tahu kebenaran, ngerti kebenaran, faham kebenaran, tapi ditolaknya. Itu aja masalahnya. Jadi bukan dia orang bodoh, bukan dia orang gak tahu. Dia tahu ini benar, dia tahu ini cahaya, tapi dia tolak. Dia memungkirinya, dia tidak mau menerimanya. Dia tutup mata, dibilangnya gelap kali ini suasana. Dibilang orang, buka matamu, ah gak urusanmu itu. Aku mau buka mata atau tidak buka mata itu urusanku. Kira-kira begitu. Makanya ini hanya identifikasi persoalan penerimaan terhadap kebenaran. Baik, balik kita kepada cerita bencana atau musibah ini. Kalau tadi zalim, zalim itu kan bahasa bebasnya menganiaya diri. Saya pernah membuat satu tulisan sederhana sih, hanya insert aja, ketika teringat saya tulis kemudian saya send. Waktu itu saya menulis tentang hujan dan banjir. Saya bilang langit itu dia tidak pernah melakukan pekerjaannya dengan sesuka dia. Kapan hujan itu turun, dia gak suka-suka. Dia sudah ikut mekanisme sunnatullah. Dan bumi itu ketika hujan itu turun sebenarnya, dia juga tidak melakukan pemberontakan kecuali atas perintah Allah. Sehingga sebenarnya itulah kenapa hujan disebut sebagai rahmat dalam semua keadaan. Ya. Tidak ada istilah hujan tidak rahmat. Selalu kita bilang hujan ini rahmat. Gak ada, wah hujan turun ini bala, bahkan tidak. Tapi kita menganggap bahwa kata rahmat ini menjadi klise sekarang. Apalagi ini banjir sedang terjadi, kemudian langit sudah menghitam kembali, kita jadi takut. Kenapa kita takut? Karena kita mengkhawatirkan banjir terjadi lagi. Pertanyaannya kalau begitu, apakah persoalannya pada langit atau pada bumi atau pada kita? Kenapa bumi kalau boleh dibilang tidak lagi mau menyerap air yang turun dari langit? Kenapa gunung-gunung itu akhirnya longsor dan menimpa atau meruntuh dan menimpa yang di bawahnya? Kata kenapa ini kita tidak bisa pulangkan kepada Tuhan. Ini salah Tuhan. Terus kenapa harus Tuhan yang disalahkan di sini?
Nah ternyata tidak ada sebenarnya yang perlu dialamatkan ke sana. Saya ini tidak bukan membandingkan medan atau kota di Indonesia dengan kota di luar negeri ya. Saya cuma ingin melihat bahwa sebenarnya persoalannya pada kemanusiaan kita itu satu. Saya pernah lihat video 4K orang jalan kaki menelusuri kota New York. Saya nggak tahu di wilayah mana, tapi yang menarik sedang hujan lebat, selebat-lebatnya. Dia jalan pakai payung keliling dan kemudian men-shoot jalannya itu. Video itu tidak sebentar, ada saya kira lebih kurang 1 jam tanpa ada suara. Maksudnya tidak ada orang ngomong-ngomong, dia cuma jalan saja, dia sorot semuanya. Yang paling menarik saya adalah ketika air yang begitu banyak jatuh, itu mengalir masuk ke dalam selokan-selokan tanpa ada terendam sedikit pun. Nah, yang saya sedang ingin mau sampaikan adalah bagaimana penerimaan kita terhadap hujan. Kita punya prasangka positif atau negatif? Kita masih menempatkan hujan sebagai rahmat atau sebagai sesuatu yang mengganggu kita? Atau kita sudah mengeksploitasi bumi sehingga akhirnya hujan datang tidak lagi menjadi rahmat karena respon bumi tidak seharusnya? Mungkin bahasa saya terlalu sulit diterima. Maksud saya begini, Allah tidak melarang kita memanfaatkan bumi ini sebagus-bagus semau kita. Bahkan saya ingat Iqbal pernah mengatakan, tugas manusialah merubah hutan menjadi taman. Itu tugas manusia. Tapi bukan menghancurkan, artinya memperindahnya. Membuat hutan itu tidak menjadi seram. Membuat bumi ini menjadi nyaman. Tapi ketika manusia dikendalikan oleh nafsunya, maka manusia menjadi eksploitatif. Dia hanya memikirkan keuntungan dirinya saja. Dia tidak berpikir visioner, dia tidak berpikir ke depan. Dia berpikir apa yang bisa aku dapat dari sini. Kenapa hutan pada gundul misalnya? Kenapa tanah-tanah itu mudah sekali atau gunung-gunung itu mudah sekali longsor? Kenapa sedikit saja hujan di kota Medan misalnya sekarang bisa berakibat banjir? Saya pernah bertanya kepada, ya dalam sepengetahuan saya itu kompeten, beliau berkompeten lah. Apa sih ada konsep tata ruang kota Medan seperti apa yang sebenarnya sudah? Atau Renstra Medan ini seperti apa? Ketika kita bicara serapan dan macam-macam, pengolahan das, daerah aliran sungai dan sebagainya. Bukan pada posisi menyalahkan, tapi ketika itu eksploitatif dan lebih mengedepankan nafsu dan pikiran keuntungan yang didapatnya, inilah yang berakibat pada bencana demi bencana tidak akan bisa dihindarkan lagi. Siapa yang akan mengalami bencana ini? Kita tidak bicara itu. Saya cuma ingin menyampaikan sedikit saja di ujung khutbah ini satu pernyataan. Akhirnya 2000 hampir 3000 rumah terendam. Setidaknya ini seharusnya menyentakkan kita untuk berpikir atau untuk mengingat bahwa Tuhan sebenarnya tidak membiarkan kita hidup sendiri, tapi bersama dan saling peduli. Syukurlah kalau hari ini rumah kita tidak terendam. Perhatikanlah anak-anak kita yang mungkin masih kecil di rumah kita, yang mereka masih bisa tidur nyenyak karena sebab kasur mereka tidak terendam air. Tapi berapa banyak balita yang hari ini mereka dari sejak tadi malam kesulitan tidur karena rumah mereka terendam air. Bagaimana sarapan mereka tadi pagi? Bagaimana makan siang mereka hari ini? Bagaimana mereka tidur malam nanti? Setidaknya ini harus memantik rasa peduli kita. Karena kalau sudah sampai pada tingkat kita pun tidak peduli, saya hakul yakin
Allah bukan lagi mengirimkan bencana yang tujuannya untuk menjadi ujian, tapi tazkirah atau ayat ujian atau tazkirah atau peringatan, tapi sudah menjadi bencana yang akan menghancurkan dan membinasakan. Karena Allah tidak butuh orang-orang yang tidak lagi memiliki rasa kemanusiaannya. Kenapa saya bilang Allah tidak butuh? Misalnya, kenapa Allah hancurkan Fir'aun? Jawabannya sederhana. Sebenarnya ketika seorang, sekelompok orang, atau siapapun sudah sampai pada titik ketika tidak lagi melihat dirinya sebagai manusia, atau sudah bisa menggeser peran Tuhan di situ, maka selesai itu orang. Siapapun Allah hancurkan. Qarun dengan kekayaannya, Fir'aun dengan kehebatan atau merasa hebat. Dan sejarah telah menghadirkan daftar tokoh-tokoh yang seperti itu. Maka jika sudah hilang, apa ciri kemanusiaan kita sebenarnya adalah rasa saling peduli. Kalau itu tidak ada lagi, maka selesailah kita. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah. Nusalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullah wa qalallah fil Qur'an. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul ladhina min qabl. Kana aktsaruhum mushrikun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu wa ba'du. Apa solusi kreatif sebenarnya untuk menghindari bencana? Saya seringkali membuat ilustrasi kisah umatnya Nabi Yunus. Nabi Yunus ini kan sebenarnya umatnya tinggal pijit tombol saja habis itu, karena udah kurang ajar kan. Begitu melihat tanda-tanda azab sudah dekat kali, bahkan Nabi Yunus berijtihad waktu itu untuk lari meninggalkan kaumnya di luar. Episode Nabi Yunus yang lain. Tapi yang menarik ternyata umatnya itu tidak jadi diazab Allah. Itu setelah diperkirakan 2 bulan kemudian, dengan berbagai dinamika Nabi Yunus akhirnya ditelan ikan, kemudian akhirnya dimuntahkan keluar oleh ikan. Dan di dalam perut ikan dia hanya mengucapkan satu kalimat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tolong garis bawahi kata zalimin itu. Orang zalim adalah orang yang mencoba berkreasi sendiri di luar tuntunan Allah untuk kemudian mengira dengan begitu dia bisa selamat. Padahal keselamatan itu kita harus ikut apa yang maunya Allah. Begitu pulang dia terkejut lihat kaumnya sudah kok enggak hancur. Akhirnya kaumnya malah bilang, kemana saja selama ini? Kami cari-cari, kau tidak ada. Alhamdulillah, benar yang kau bilang bahwa Allah sedang mengingatkan kami. So, rupanya di mana logikanya? Sederhana, istighfar. Walaupun sudah marah kali Allah sama kita, kalau kita masih mau minta ampun sama Allah, Allah ampunkan kita. Dan Allah hindarkan kita dari azab. Bahkan Allah turunkan hujan, kalau bahasa Quran, hujan itu jadi rahmat dan diperbanyak jumlah generasi anak kita supaya kita bisa menjadi lebih kuat lagi. Nah, jadi kata kunci kalau kita sudah nggak tahu lagi mau bagaimana nih, ini pandemi, misalnya pandemi ini, logikanya sederhana, istighfar. Istighfar ini kalau kita larikan dalam satu ayat lain, Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau saja penduduk negeri itu beriman, bertakwa. Beriman, bertakwa. Iman itu apa? Yakin, tidak ada keraguan bahwa Tuhan itu adalah ilah, Rob bagi dia. Wattaqau, dan mengimplementasikan potensi sebaik-baiknya. Karena orang beriman yang bertakwa itu orang sukses. Itu orang kreatif, itu orang progresif, itu orang dinamis, itu orang yang lapang dada, itu orang yang tasamuh. Dia bukan orang yang ekstrim. Orang beriman itu yang sukses. Sampai-sampai Nabi mengatakan, senyum sama saudaramu itu sedekah.
itu menunjukkan kelas keberimanan. Malangnya ini yang hilang dari kita. Saya mengajak kita semua untuk memahami bahwa tugas besar kemanusiaan kita adalah menebar manfaat di antara saudara kita, bukan membelah-belah diri kita untuk kemudian mengira kita paling benar, kita yang paling layak masuk surga dan macam-macam. Tidak. Karena setiap kita berdoa, kita masih pantang dapat surga, kecuali kita juga harus menyelamatkan saudara kita. Jangan lupa, seorang ayah bisa tertunda masuk surga ketika anaknya protes dia tidak pernah menasihatiku. Kita tidak diajari untuk menjadi manusia egois. Wa'alamu anna Allah qala fil Qur'an inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azhim yadhkurkum wa ashkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa ladhikrullahi akbar.